I'm my head getting my money every day. Every day. City's on flame, I know, I know. Telling my chef to hurry up and wait. People like, gonna hit that road. You and your solo, I'm taking photos to post. I know you feel crazy now. Hi, K-pop enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, reaksi pertama hari ini ke boy group ya. Mereka baru aja comeback beberapa hari yang lalu. Mereka adalah Seventeen ya. Comeback terbarunya berjudul Maestro ya. Sebenarnya ya gue cukup hype banget ya ketika lihat teasernya dan mendengar setelah mendapatkan first reaction dari Maestro. Ya walaupun okay gitu ya, dan gue pun udah mencoba terus mendengar lagunya berulang-ulang. Ya memang enak sih, cuma mungkin masih tidak sesuai ekspektasi gua aja gitu, tapi okay ya. Nah, kali ini mereka merilis MV-nya, MV lain di album ini ya, berjudul Lalali. Nah, cuma gua enggak tahu ini kan Lalali ini masih termasuk dalam album best album Seventeen Is Right Here ini. Gua enggak tahu apakah memang title track-nya dua, Maestro dan Lalali, atau Lalali ini sebenarnya B-side tapi ya dibuat untuk MV-nya. Okay. Kayaknya sih ya dari thumbnail sih mungkin ini vibes-nya berbeda ya dengan Maestro mungkin ya. Tapi kita lihat aja ya, gue pun udah penasaran, jadi langsung aja kita lihat ke videonya. Ini dia Seventeen dengan Lalali. 247 Okay. Oh, Vernon. Wow. Intronya langsung dibuka rap line gini ya. Bentar-bentar, gua cukup salfok ya dengan back sound di belakangnya itu gua nggak tahu itu efek apa ya, seperti kayak klakson atau trompet kah, coba ya. Unik sih ya. Wah, Minggu gila dihajar rap line bertubi-tubi gini ya. Oke. Okay. Memang vibes-nya hip hop banget ya ini ya. Oh. Di Maestro pun ambil part rap line ya, Wonwoo ya. Dan ini udah hampir 3/4 berjalan ya lagunya, dan gue baru ngehin ternyata hip hop unit mereka ya. Jadi ya kenapa genre dan vibes lagu Lalali ini seperti hip hop banget gitu, karena gue cukup heran gitu ya, untuk kayak misalkan walaupun ini mungkin B-side atau ternyata title track juga gitu ya, ya ini memang berbanding terbalik dengan bukan berbanding terbalik ya, ini berbeda dengan Maestro gitu. Cuma gue kira tadinya ini akan konsep ke arah yang dark gitu ya, terus gue mencoba menunggu ini part vokal lainnya mana gitu ya, member-member yang lain mana, ternyata
Dari tadi ya cuma ada Vernon, Mingyu, Scope, Wonwoo, yaitu hip hop unit dari mereka ya. Gua baru nge Oke. Ya ini make sense ya, jadi menjawab mungkin keheranan gua. Lali itu artinya apa ya? Ya, font-font hip-hop banget sih ya. Oke, itu dia tadi Seventeen ya dengan Lalali. Dan sekali lagi ternyata ini hip-hop unit mereka. Ya gue sejujurnya nggak tahu ya awalnya. Karena kan ketika gue mau mereaksikan Lalali ini ya gue cuma lihat di YouTube, oh ternyata ini Seventeen ngelis lagi MV Lalali. Ya pas gue cek, gue cuma ngecek ternyata ini ada juga di album Seventeen Is Right Here ini gitu loh. Jadi ya gue pikir apakah ini title track keduanya atau ini b-side-nya gitu. Jadi gue mau coba untuk reaksiin gitu tanpa gue mencari tahu lebih gitu. Karena di sini pun untuk tulisannya hanya Seventeen aja gitu, nggak ada ya tulisan unitnya, berbeda dengan mungkin BSS waktu itu ya. Kan ya itu jelas BSS gitu, jadi ya oke, itu gue tahu itu subunitnya gitu. Nah ini ternyata ya setelah berjalan ya, gue udah ngerasa di awal ini vibes genre hip hop banget, makin ke tengah kenapa gak ada member lain, kenapa gak ada vokal lainnya, dan ternyata ya gue baru ingat gitu, ini adalah subunit hip hop mereka ya. Oke sekali lagi, mungkin ya gua memang di K-pop ini nggak terlalu into terhadap genre-genre hip-hop ya. Terutama memang yang hip-hopnya kental banget ya, mungkin ya salah satunya ini gitu, Lalali ya. Ya ini kuat banget gitu hip-hopnya ya, sampai mungkin ya hampir overall-nya rap line gitu isinya. Bukannya gua tidak suka gitu ya, tapi ya bukan selera gua aja gitu, mau ibaratnya keren apapun MV-nya, keren apapun struktur lagunya, seenak apapun lagunya gitu ya. Kalau itu bukan selera kalian ya gimana gitu. Tapi ya balik lagi ya, bagi kalian mungkin pencinta hip hop gitu ya, ya ini gokil banget gitu untuk Lalali ini gitu. Cuma bagi gue pribadi ya gue kurang serak aja untuk lagunya gitu. Jadi kalau ya harus mempertimbangkan dengan Maestro ya nggak adil juga gitu, karena ini kan untuk subunit gitu, bukan keseluruhan member dari Seventeen gitu ya. Tapi ya cukup menarik gitu, karena memang gue belum sempat untuk dengerin full album dari Seventeen Right Here ini. Jadi makanya tadinya ya gue niat untuk mendengarkan gitu, tapi duluan untuk muncul MV Lalali, jadi gue coba dulu reaksiin Lalali ini. Oke, nah apakah mungkin di sisa lagu lainnya akan ada subunit-subunit dari Seventeen lainnya? Ya gue mau coba denger ya, atau gue coba hold dulu apakah mereka akan merilis juga MV-MV lain, subunit lainnya gitu ya. Cuma yang jelas ya ini okay lah ya untuk Lalali ini. Oke, jadi sekian video reaksi gue kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan yang suka dengan video gue, jangan lupa untuk di like, share, komen, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa video reaksi berikutnya. Terima kasih.